Oke, what's up halo brother, apa kabarnya, semoga sehat selalu. Di video kali ini saya ingin membahas cara manakah yang harus dipakai ya, antara cara mengemudi tanpa alas kaki ya, polos atau nyeker, atau cara mengemudi dengan menggunakan alas kaki dengan sepatu tentunya ya. Nah, kenapa saya tertarik membahas hal ini gitu ya, karena saya kira ini perlu dibahas juga gitu ya. Menurut saya banyak orang yang salah menilai gitu ya, salah menilai tentang orang yang menggunakan alas kaki atau yang tanpa alas kaki gitu ya. Salah menilainya seperti apa gitu ya. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, karena ini pembahasannya nyambung sama beberapa komentar yang ada di video-video saya tentang mengemudi tentunya ya. Karena di video saya ketika saya menjelaskan atau membahas apa tentang mengemudi gitu ya, biasanya saya perlihatkan atau praktekkan ketika saya shoot kaki saya itu, saya praktekkan dengan tidak menggunakan alas kaki atau nyeker. Nah, hal tersebut sebetulnya bukan tanpa alasan ya brother, tapi mari kita bahas sambil saya bacain komentar ya, komentar para netizen. Asik, ya. Kita baca, harus minggir dulu ya, berhenti dulu. Oke. Ini dari namanya Mito A75 nih namanya. Nyeker mantul katanya. Mantap betul kan mantul ya. Nah, oke, mantul. Terus ada juga dari Iwan Purnomo Sidi. Bro katanya, mengemudi dengan baik pakai alas kaki. Kalau belum bisa terbiasa pakai alas kaki, belajar dulu biar terbiasa katanya. Sebenarnya saya bacanya ini sambil ketawa-tawa, maksudnya gini ya, bukannya apa-apa ya. Sebetulnya kalau menurut saya pribadi itu ya, kalau untuk pengemudi yang dia nyeker ataupun yang dia pakai alas kaki, itu sebetulnya tidak bisa dijadikan suatu indikator bro, tidak bisa dijadikan suatu patokan bahwa nih orang ini nyeker nih pasti belum bisa gitu, nih orang ini pakai sepatu nih pasti dia udah bisa gitu, itu nggak menjadikan suatu jaminan gitu ya. Nah, kenapa? Karena sesuai pengalaman atau sepengetahuan saya, orang yang sudah mahir pun dia kadang-kadang memilih untuk nyeker di suatu kondisi ya. Misalnya saya contohkan perjalanan jauh nih pakai sepatu nih, namanya perjalanan jauh ya, diam aja nggak nyetir juga biasanya kan gerah kan kaki kadang-kadang gitu ya, apalagi ini perjalanan jauh misalnya, aduh pakai sepatu kan kadang-kadang juga sebagian orang ada yang pegel gitu ya kalau lama-lama pakai sepatu. Nah, meskipun yang mahir juga kadang-kadang dia bisa saja dengan alasan seperti itu, karena mungkin gerah dia buka sepatunya gitu ya, akhirnya nyeker. Nah, dengan contoh dan atau hal seperti itu, tentu saja nyeker ataupun pakai sepatu, pakai alas kaki itu tidak bisa menjadi satu patokan bahwa orang tersebut mahir atau tidak gitu ya. Nah, terus di sini tadi katanya mengemudi dengan baik pakai alas kaki. Nah, kalau ini saya
bisa saya setuju ya, karena ya nanti saya akan bahas itu, kita lanjut lagi. Sebelumnya kita lanjut lagi ke komentar selanjutnya. Di sini ada Rahman Rohman. Kakinya kenapa, Pak? Tidak pakai alas kaki gitu. Maksudnya kan bapak-bapak ya. Nah, ini saya akan jawab nih. Saya bukan gimana Minas. Sebetulnya di Indonesia itu memang tidak ada aturan ya. Aturan bahwa pengemudi mobil itu harus menggunakan alas kaki atau tidak, itu enggak ada aturannya. Sebetulnya kalau saya ditanya untuk kebiasaan sehari-hari itu pakai sepatu atau enggak gitu, kalau itu saya pakai. Kalau untuk sehari-hari apalagi perjalanan jauh itu biasanya saya pakai alas kaki, pakai sepatu gitu ya. Nah, kayaknya kenapa tidak pakai alas? Untuk di video saya itu saya bukan tanpa alasan tidak pakai alas kaki ya. Karena kalau pakai sepatu, kalau saya praktekin pakai sepatu, ini pedal itu ketutup loh, tuh. Ketutup kayak gini ya. Ketutup. Kalau pengen kebuka itu harus setengah bejak pedalnya. Ini saya rasa bahaya ya. Saya bahaya gitu ya. Nah, alasan saya kenapa di video saya tidak pakai alas kaki atau nyeker itu biar si pedalnya itu kelihatan dengan jelas, agar mempermudah untuk mungkin kalian yang membutuhkan tutorial seperti di video saya itu bisa dapat melihat dengan jelas. Itu alasan saya, brother ya. Itu lanjut dari Basir Lubis nih, katanya pasti waktu belajar awal mengemudi nggak pakai alas kaki, jadi terbiasa tanpa alas kaki. Pakai sepatu Kang lebih enak katanya. Nah, ini yang saya sebut salah penilaian ini, itu menurut saya. Mohon maaf ya, bukan berarti apa-apa. Karena begini, lebih enak. Setiap orang itu tentu saja mempunyai selera ataupun kenyamanan yang berbeda-beda. Kadang-kadang orang yang udah nyamannya kayak udah dia nyeker aja biasanya ya. Ada juga orang yang udah nyaman pakai sepatu, dia kalau nyeker malah nggak bisa. Kadang-kadang ada juga yang kayak gitu ya. Apalagi ini kenyamanan. Kenyamanan itu tidak bisa dilihat dari nyeker atau pakai alas kakinya. Itu nggak bisa bro ya. Itu nggak bisa. Ada ini yang terakhir, nyeker. Oh iya, nyeker. Ya, betul, nyeker. Oke, brother, saya udah baca ini komentar-komentarnya ya. Ini yang saya sebut kenapa banyak orang yang salah menilai tentang hal ini gitu ya. Dari tingkat keamanan. Ini dari tingkat keamanan. Aman pakai sepatu atau aman nyeker? Menurut kalian aman yang mana? Nah, kalau menurut saya pribadi ya, tentu saja aman pakai sepatu atau alas kaki ya, tentu saja. Kenapa bro, kan ini misalnya ini kan bukan naik motor, ini kan kaki kita kan di dalam mobil gitu, aman-aman aja, mau nyeker mau pakai alas itu kan ya aman gitu ya, misalnya seperti itu. Mungkin kalau segelas dapat diterima, tapi kita gali lebih dalam lagi ya. Bro, yang namanya kecelakaan ya, amit-amit ya, dalam hal apapun, dalam kondisi apapun, dimanapun itu bisa saja terjadi ya. Nah, kalau pakai sepatu, kaki misalnya terhindar dari goresan, dari benturan ya, dan semacamnya. Itu tentu saja lebih aman. Dan saya pun, kalau ditanya, bro ini yang lu rekomendasiin pakai alas kaki atau enggak? Ya tentu saja kalau hal tersebut saya akan jawab, saya merekomendasikan pakai alas kaki, pakai sepatu tentunya, tapi ya bukan berarti pakai alas kaki itu pakainya sendal jepit. Itu bahaya, menurut saya itu lebih bahaya, karena dengan menggunakan sendal jepit atau sendal teplek ya, itu si sendal itu kan enggak ngebungkus kaki ya, jadi kan bisa si tepleknya itu nanti ketika
kondisi sedang tidak terkendali, itu bisa aja si tepleknya itu nyangkut, nyangkut di pedal gitu. Nanti ya kebayang lah ya, itu akan berbahaya ya. Jadi kalau pakai alas kaki, pakai sendal jepit meskipun itu alas kaki, tidak saya rekomendasikan gitu. Itu kalau menurut saya gitu. Dan akhirnya saya tidak jalan-jalan ini. Baju-baju saya lupa lagi di perjalanan nih. Sambil jalan aja ya kita ngobrolnya. Oke, brother, kesimpulannya adalah jadi nyeker atau tidaknya pengemudi itu tidak bisa dijadikan suatu indikator bahwa pengemudi tersebut itu mahir atau tidaknya dalam mengemudi gitu ya. Atau tidak juga bisa dijadikan suatu indikator nyaman atau tidaknya, itu tentu saja kembali lagi kepada si pengemudi, si orangnya ya gitu. Dan saya juga mau klarifikasi bahwa di video-video saya itu diperlihatkan saya prakteknya sambil nyeker itu bukan tanpa alasan. Alasannya adalah supaya kalian itu dapat dengan jelas melihat si pedalnya, jadi gerakan pedal itu kelihatan ya. Kalau pakai sepatu kan ketutup tuh, kalaupun pengen kelihatan bisa, tapi harus setengah itu nginceknya, itu berbahaya. Jadi saya pilih nyeker aja gitu. Itu hanya sebagai contoh ya, bukan berarti saya merekomendasikan untuk nyeker, enggak ya, enggak sama sekali. Tetap saya merekomendasikan pakai sepatu aja, itu lebih safety gitu. Meskipun di kita itu memang belum ada aturan harus atau tidaknya pakai sepatu ya. Jadi di kita itu memang nggak ada aturannya mau pakai alas kaki atau enggak, itu terserah gitu ya. Oke brother, mungkin cukup sekian di video saya kali ini. Saya lanjut perjalanan, tetap hati-hati di perjalanan ya brother, tetap hati-hati dan semoga sehat selalu ya. Oke brother, saya akhiri saja video saya kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Thank you for watching. Bye-bye.